Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini hari Jumat 9 Desember 2016. Berdasarkan inspirasi sabda pada hari ini, teristimewa Injil, kita diundang untuk merenungkan keterbukaan kepada karya Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan sungguh mencintai kita. Ia menawarkan kepada kita rahmat keselamatan bagi kehidupan kita. Dan tawaran dari Tuhan ini juga membutuhkan dari pihak kita tanggapan yang sepadan, supaya karya rahmat Tuhan ini sungguh efektif, berkembang dan berbuah di dalam kehidupan kita. Maka keterbukaan kita terhadap karya kasih Tuhan sungguh hendaknya kita upayakan di dalam kehidupan kita. Ada dua tokoh yang ditampilkan pada kesempatan ini, Yohanes Pembaptis dan juga Yesus sendiri menjadi inspirasi bagi kita. Dan dari Yohanes Pembaptis dan Yesus, sebetulnya Tuhan menawarkan dua jalan kepada kita untuk mempersiapkan diri dan mendapatkan rahmat kasih Tuhan itu. Jalan pertama adalah jalan asketik. Jalan asketik tidak lain adalah dengan melakukan mati raga, antara lain pantang dan puasa, kita mempersiapkan hati yang tulus, hati yang murni bagi Tuhan. Dan itulah yang telah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Ia datang ke dunia ini tidak makan dan minum, tapi dengan cara itulah ia menjadi contoh bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jalan kedua adalah jalan solidaritas. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Bagaimana ia solidar dengan orang-orang berdosa. Ia setia kawan dengan mereka. Dan solidaritas Yesus, kesetiakawanan Yesus ini dengan orang-orang berdosa, mau menunjukkan kepada kita keterbukaan hati Yesus untuk menerima dan mengampuni orang-orang berdosa. Ia bergaul dan makan bersama dengan orang berdosa karena ia mencintai mereka dan mau membawa mereka kepada keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Injil pada hari ini merupakan kritikan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak terbuka hatinya atas karya rahmat Tuhan. Jalan Yohanes, jalan asketik yang ditunjukkan oleh Yohanes, kemudian jalan yang ditunjukkan oleh Yesus dalam solidaritas, mereka tidak mampu melihatnya dengan baik dan jelas. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita membuka hati kita, membuka diri kita akan karya rahmat Tuhan dalam hati dan kehidupan kita. Membiarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan. Melalui Yohanes Pembaptis, jalan asketik. Melalui Yesus, jalan solidaritas dan kesetia kawanan. Dengan itulah membuat kita bertumbuh dalam iman dan harapan akan rahmat kasih Tuhan. Tuhan memberkati.